toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vin Cap Channel. Selamat sore, Iwan. Sekarang saya lagi di mana ini? Di Xilin, guys, di Xilin Taipei. Saya lagi berada di Museum Nasional. Saya dari daerah sekitaran Taipei ini. Tempatnya bagus banget ini buat refreshing atau wisata-wisata ini. Kita masuk. Setelah kita turun dari Jin Xilin, kita keluar terus lurus saja, terus ada jalan raya toh. Kita nunggunya di jalan raya itu ada pemberhentian bus di halte lah, halte. Terus kita bisa naik nomor 304, nomor 30, nomor 18 kayaknya nggak bisa lah. Oh, nomor 304, nomor 300, nomor 30. Bisnya banyak lah. Bisnya nanti naik bis sekitar 5 menitan lah, dekat dengan sini. Bisnya udah datang, guys. Kita turun. Cuma 1 JNT, kosong ini, guys. Cukup lumayan sepi ini soalnya udah sore ini. Saya dan teman saya 2 orang ini. Ada 2 orang ya. Mana mana, guys? Pokoknya tepat. Ini bangunannya bangunan kuno, guys. Crecemos en número, solo un trueno de horizontes. Seremos miles. Más y más. Di depan bangunannya ada patung singa ini buat penjaga bangunan. Ada singa macan. Saya duduk dulu, ini capek banget ini, guys. Ini tempat sampahnya lucu banget, guys, ini. Tentunya seperti kendi itu kalau di Jawa, kendi buat minum. Kita langsung menuju ke atas, guys. Mau kayak apa itu? Di atasnya ada apa? Oh, di tengah-tengah ada apa itu? Ada gapura, guys. Oh, gapura ini ada bentuk. Oh, dari besi ini ternyata. Dari besi asli, guys. Ini kayak apa? Enggak tahu saya ini. Kita langsung menuju ke atas lagi. Ayo, Pak, lanjut, Pak. Kita mau menuju ke atas, itu ada apa itu? Oh, ini pemandangan dari lantai 1 ini, guys. Nanti ada lantai 2 ini. Lantai 1 pemandangannya cukup lumayan indah. Oh, ternyata tadi tempat ada uang recehnya, Mbak. Lemparnya dari sini atau dari bawah ya? Masa? Coba kita lempar. Aku mau lempar satu. Ini saya mau lempar uang, guys. Kita kasih 2 NT lah.
Itu untuk apa ya fungsinya? Kita ini kita masuk sini. Ya. Nanti kita lempar di situ. Siap? Siap. Tuh guys. Tadi saya lempar beberapa koin di sana itu, lihat itu. Ada banyak koin uang. Oh, lantai 2 ada ini guys. Kalau menurut saya ini seperti bangunan Borobudur itu guys. Di taman ada apa, Pak? Ini saya mau menuju ke lantai berapa? 1, 2, 3, ke lantai 3 guys. Itu di belakang saya itu. Di lantai 3 ada seperti bangunan-bangunan kayak gitu. Bangunan cukup permainan lumayan bagus juga ini. Ini saya mau pulang guys, turun dari lantai 3 tadi. Di sini kalau mungkin hari Minggu ramai banget. Ini kebetulan saya kesininya hari Kamis ini. Ya hari Jumat. Tadi habis Jumatan terus langsung kesini saya. Ini kalau sekitar jam berapa? Jam 5-an guys. Lampunya dinyalakan ini. Ini kalau agak gelap sedikit. Anu, siapa? Cantik banget. Guys. Dapat ora? Tak foto lo. Ngeblok ning kono mesian. Ini saya mau pulang, guys. Nanti pulangnya naik bis dulu. Naik bis terus turun di stasiun Cilin terus ganti MRT ke stasiun Taipei terus ganti kereta biasa ke arah Toyen. Rumah saya Toyen guys. Kalau yang ke Toyen jangan lupa, kalau ketemu saya jangan lupa disapa guys. Saya juga nggak ada teman ini. Saya jomblo. Jomblo apa? Ini kita bertiga. Jangan lupa itu mampir di channel saya Andik Mungil guys ya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Oke, bye. Uang Filipina nih. Katanya mereka lagi tamasya gitu.